Antara acara yang menarik untuk kita saksikan kerana ada sejarahnya yang tersendiri. Dia sekarang ini. Jadi mereka akan mulakan pelepasan 400 meter wanita akhir sekali lagi. Jadi yang menjadi perhatian nanti ialah reaction time yang diambil oleh setiap peserta. Jadi ada amaran yang akan diberikan. Soalannya siapa yang meluru terlebih dahulu? Jadi peserta di lorong yang terakhir rasanya. Kerana penolong pelepas akan menunjukkan kad amaran kalau kad merah tersingkir dari final ini. Bagi acara 400 meter final, Shirin mencatatkan 5.4.60 terbuka Malaysia yang berlangsung pada bulan Mei lalu. Beliau menangi piat emas 5.4.60, hampir kepada rekod kejohanan 5.4.47.
bersedia dilepaskan dengan persaingan bermula untuk mereka menuju ke 100 meter yang pertama. Agak seimbang kedudukan sekarang ini. Napi Nak Akilah sekarang ini berada sedikit depan peserta dari Kedah. Kita perhatikan bagaimana tindakan dari Shirin. Shirin mula mengorak langkah untuk menuju ke 200 meter yang berikutnya. Kita perhatikan Shirin Samson Valeboy sekarang ini mula memecut untuk menuju ke 200 meter yang terakhir. Beliau terlebih dahulu berada depan Shirin Samson Valeboy di tempat yang pertama. Cuba diberikan tentangan oleh peserta dari wilayah persekutuan di lorong yang ke-67. Zaimah Atifah yang sekarang ini cuba untuk bergugat, tapi Shirin masih lagi unggul di depan. Di tempat yang pertama menuju 100 meter yang terakhir. Apakah beliau mampu untuk terus melakukan pecutan selepas ini yang cuba diberikan cabaran oleh Zaimah Atifah Zainuddin. Tapi Zaimah sekarang ini mula mengorak langkah untuk meninggalkan dan juga seiring sekarang ini. Shirin masih lagi mampu untuk menamatkan perlumbaan di tempat yang pertama dengan 55.68. Di mana reaksi dari Zaimah Atifah yang hampir-hampir mampu untuk menyainginya menuju ke 15 meter yang terakhir. Tetapi ketika itulah ada tenaga yang disimpannya dikerah untuk terlebih dahulu memecut ke garis penamat. Beliau gagal untuk mengatasi personal bestnya untuk tahun ini, season best yang dilakukannya di Terbuka Malaysia bagi acara final dengan 54.60 saat. Ketika itu beliau menumpaskan Nurul Faizah Asma dari Angkatan Tentera dan jaga Zaidatul Husna Zulkifli juga dari ATM. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana ketika ini peserta dari Kedah Nur Akila berada sedikit di depan. Beliau berjaya memintas Azma. Namun begitu menuju 200 meter terakhir, di sinilah kekuatan yang mula dipamerkan oleh Shirin Samson Balaboy berjaya untuk memenangi pingat emas dalam acara ini selepas tewas 2 tahun lalu kepada Fatin Fakihah. Tetapi perhatikan bagaimana menuju ke 15 meter terakhir, seakan-akan ada cabaran yang mampu diberikan oleh Zaimah Atifah yang semakin menghampirinya. Namun ketika itulah Shirin sebagai calon pilihan terus mengekalkan kedudukannya sekaligus menamatkan perlumbaan ini di tempat yang pertama. Di tempat pertama, keputusan tidak rasmi. Jadi sama-sama kita tunggu keputusan rasmi. Jadi keputusan masa tidak rasmi yang telah dicatatkan oleh Shirin Samson Valeboy untuk menghadiahkan pingat emas untuk kontijen tuan rumah bagi acara ini berjaya disempurnakan. Di mana 2 tahun lalu beliau tewas kepada Fatin Fakihah dari Sabah dalam aksi final. Jadi apakah catatan masa rasmi jauh dari rekod kejohanan 54.47 dilakukan oleh Siti Nur Afiqah Abdul Razak dari Terengganu. Masa 55.69. 55.69 bukanlah catatan terbaiknya untuk musim ini, kerana 54.60 dilakukannya untuk menang pingat emas dalam Terbuka Malaysia mengatasi Nurul Faizah Asma Mazlan dari Angkatan Tentera Malaysia dan juga Zaidatul Husna Zulkifli dalam aksi final. Peserta-peserta bagi acara 400 meter lelaki sudah pun berada di garisan permulaan. Baiklah, dari acara wanita kita beralih pula ke kategori